Ini ada apa lagi nih? Nyerah dia nih, nyerah. Nyerah nih, ini mobil ini nyerah dia. Nah, ini lagi nyerah dia nih. Udah diam aja dia di sana. Sudah ada nih untuk bekal ke Redder. Are you here?
truknya sudah siap, sudah diperiksa semua. Sekarang kita cari trailernya, setelah itu kita berangkat. Trailernya 17.03. Perbatasan di Calgary sama Edry ini ada apa namanya? Ada penimbangan skill station. Jadi saya harus masuk sana. Kalau lampunya itu blinking merah, jadi saya harus masuk. Kosong atau berisi harus masuk. Kita lihat. Oh, dari kejauhan sini saya bisa lihat, bro. Lampunya sudah merah. Jadi kita harus masuk. Tapi load saya tidak terlalu berat hari ini, tidak terlalu berat loadnya, jadi saya tidak perlu khawatir untuk overweight atau kelebihan berat. Nah, itu lampunya tuh merah tuh. Lampunya merah. Ini lampunya merah nih. Jadi kita harus masuk. Semua dilengkapi sama CCTV nih, bro. Jadi kita harus betul-betul pakai sabuk pengaman, tangan harus dua, di setir. Demi keamanan, mereka juga jeli banget. Tapi saya jarang di pullover di sini sih. Jarang di pullover karena McDonald juga drivernya aman-aman juga sih. Ini kalau yang sebelah kiri ini untuk truk kosong, bro. Yang kalau sebelah kanan ini untuk truk yang berisi. Ini kalau sudah kosong ya, balik kosong, lihat tuh ke kanan, lihat tuh. Tuh. Kanan semua nih. Ini truk-truk yang kosong nih, bro. Ya, bro. Mencari nafkah di negeri antah berantah, bro. Kita mau lihat nih berapa berat. Ban depan itu namanya steering axle, bro. Ban paling depan di truknya itu namanya steering axle. Itu seharusnya tidak lebih dari 5.500. Terus di belakang yang drive axle, di belakang ini yang di tengah-tengah lah, itu kalau dia 2 itu tidak boleh lebih dari 17.000. tapi kalau di sini sih enggak begitu ketat, yang penting enggak lebih dari 18.000 lah. 18.000. terus yang trailer axle, kalau dia 2 axle atau 2 sumbu,
dia seharusnya tidak lebih dari 17.000 juga, tapi 18.000 ke bawah dilewatin lah dia. Nggak ditahan lah kita. Ini kita bisa lihat bro. Ban depan 5.500 asli. Ban belakang 12.400. Ban trailer 11.000 sekian bro. Itu bisa lihat tuh. Ini kalau lampunya masih hijau terus kita bisa jalan. Nanti kalau ada kenapa-napa itu lampunya berubah. Tuh. Tuh lihat nih. Itu bro. Sekarang kita sudah bisa meluncur lagi menuju ke highway lagi bro. Tuh highway-nya di sana tuh. Bro, kita sudah siap ke highway lagi. Sekitar 1,5 jam lagi perjalanan. Kita nyampe di delivery yang pertama. Ini highway bro nih. Ini merging lane, jadi saya harus ngebut di sini biar bisa menyamai kecepatan highway yang di sebelah. Setelah menyamai kecepatan baru kita masuk. Jadi kayak pesawat gitu loh bro. Jadi baru mau terbang tuh, baru mau take off, dia ada gininya kan, apa namanya, take off lane-nya tuh. Nih udah agak sama dan kosong, kita masuk bro. Nah, sudah di highway. Karena truk saya nggak bisa lari lebih dari 103, company sudah setel nih kecepatannya biar cuman bisa lari 103. Dan kalau saya melebihi itu, saya di skor bisa bro, di skor, di suspend biasanya. Tapi saya nggak keburu-buru sih, 100 aja cukup lah di sini. 100 cukup bro, karena ini 3 lane highway. Jadi ini lane yang paling kanan ini kita namakan slow lane untuk yang agak-agak lambat di sini. Nah, kendaraan yang agak-agak lambat seharusnya sih harus di exact apa namanya speed limit. Jadi di sini 110, saya cuma lari 100, speed limit di sini 110 bro. Yang tengah-tengah ini namanya cruising lane. Cruising lane ini ya sekitar 110 juga, sekitar 110 juga. Yang ketiga ini, yang ketiga yang paling kiri itu namanya passing lane. Dia kecepatannya melebihi 110. Jadi dia namanya passing lane, lane untuk jalur untuk melewati kendaraan lainnya. Tapi kalau semua flow traffic 130, kita boleh 130 bro, karena flow traffic begitu. Jadi polisi nggak bisa nih, polisi polisi nih bro, di sini mobilnya gini, mobil polisi jelek banget bro. Ini polisi nih, ada zebra crossnya gitu polisi. Nah, saya lari sekitar 100 sekarang bro. Saya lari sekitar 100. Saya mau santai, saya nak injak gas nih. Saya nak injak gas karena saya set sama cruise control di sini. Saya nak injak gas juga. Jadi santai bro, 100. Nggak perlu pusing-pusing lagi injak gas kan. Santai, namanya cruise control bro, nggak injak. Halo, selamat sore dari Edmonton, Kanada. Hari ini pukul 3 sore hari. Saya sudah mau hampir sampai di Edmonton untuk pengiriman pertama saya. Tadi di Calgary cuaca sangat cerah bro,
sangat cerah dan 9 derajat. Sudah mau di Edmonton, ini sudah mau dekat di Edmonton, cuaca drop langsung ke 2 derajat dan bersalju sedikit. Nih, kalian bisa lihat nih di sini. Pantengin terus videonya ya. Kita jalan-jalan ke Edmonton. Sip. Woo. Oh, matahari terbit lagi, bro. Saya nggak ngerti juga nih. Mataharinya terbit lagi nih. Mungkin ada, tadi ada hujan raja. Kalau orang Bali bilang hujan raja. Hujan sedikit di tengah siang bolong. Oh bro, cuaca hari ini tidak bersahabat bro. Oh, saya udah mau hampir sampai ke tempat ke tujuan. Ya bro, inilah keadaan cuaca. Kadang-kadang di Alberta itu nggak bisa diterka cuacanya bro. Kadang-kadang dia bagus, kadang-kadang dia bulan Agustus ada salju. Nih kayak ini nih. Seharusnya sudah spring, sudah nggak ada nih salju nih. Oh. Cuaca semakin menjadi, bro. Cuaca semakin menjadi-jadi. Oh. Tidak ada, ini putih nih semua. Mendadak dia, mendadak. Tidak kelihatan apa bro. Segini cukup untuk menutup mata batin. Mata batin. Tuh. Gak bisa lihat apa bro. Jalan juga udah. Ini badai nih, badai. Badai. Badai di bulan April. Tuh. Ini licin nih bro. Ini licin nih bro. Aku hampir kejungkal juga nih. Oh, angin keras sekali anginnya nih. Ini di terpa angin semua nih. Tadi gak licin karena sudah banyak saljunya dan dingin. Sudah minus 1 sekarang jadi nempel semua. Tapi aku udah masuk ke highway yang lebih kecil, namanya White Mud. White Mud Highway 2 apa Highway 16 nih? Highway 2 kayaknya. Ya, Highway 2 White Mud. Ini
ini jeleknya jelek sekali bro, ini jeleknya jelek sekali. Udah gak bisa lihat, pandangannya udah berkurang. Ini sekitar 200 meter aja kita bisa lihat nih. Soalnya kita pakai asan nih di sini. 200 meter ditambah jalannya licin bro. Sedikit kita apa namanya salah rem, muter lah truk kita. Muter jackknife ya, hancur lah kita. Hancur, hancur, hancur. Cumi, cumi gitu bro. Kena copyright lah tuh ya, hancur cumi-cumi. Ini ada mobil. Oh bro, kawah kelakar. Mantap, mantap. Kayak ada bintang-bintang gitu muncul ke sini, kayak diserang sama bintang-bintang gitu, bro. Santai aja bro, ini hancur ini. Udah nggak bisa dilihat nih mana jalan, mana jurang. Oh itu, udah ke pinggir dia satu tuh. Udah nabrak dia tuh. Harus hati-hati nih. Baru dia di depan saya deh. Nih udah nggak bisa lihat apa kita nih di sini. Bagian jalan turun semua. Oh, what's wrong? What's going on guys? What's going on? Oh, semua pada lari 30, bro. Oh, itu tadi kejungkal juga dia tuh. Ini ada tabrakan kayaknya nih. Ini kalau saljunya lagi galak begini banyak tabrakan, bro. Mana nak tahu mana jalur, mana jalan, mana. Nih, tuh di depan tuh dah. Ini, bro. Ini badai ini, mendadak ada badai seperti ini. Pelan-pelan aja bro.
kita pelan-pelan aja. Satu, kita udah nggak bisa lihat apa. Dua, jalannya licin. Itu nggak punya perjalanan jauh, bro. Ini ambil aja yang ini. Ini masih kelihatan dikit garisnya nih. Yeah, I know. I can see shit. Bro, ini dua jalur nih. Truknya udah gial gitu. Mau ambil bagian kali ini trailernya nih. Ini seharusnya ini highway nih. Kita lari seharusnya 80 di sini di White Mud ini. Orang pada lari 40-50. Nah, inilah bro. Inilah suka dukanya bro. Tinggal di Kanada. Kalian kira enak? Ini dingin bro. Ini belum seberapa baru minus 2. Biasanya kalau winter minus 30 bro. Wuh. Jalan turunan ya, berkelok lagi. Gak berat nih di sini. Tapi kalau saya sih, kalau masih terang begini, saya perasaan masih bagus juga, enggak begitu grogi. Tapi kalau sudah malam, udah enggak terang lagi, udah jalan enggak ada. Jalan tak terlihat, ya hancurlah kita bro. Ini untungnya masih terang. Jadi kalau salju begini kita harus betul-betul jaga jarak bro. Jaga jarak nih, kita kasih pur biar kita nanti kepleset atau gimana-gimana. Kita tak bunuh orang bro. Nih jaga jarak itu. Mobil yang di sana itu masih jarak aku nih dia masuk nih anjing nih potong. Ya beginilah bro. Oh semua pada. Woi di belakang bro, lampu-lampunya bro. Oh mobilku ngegeol bro. Beratnya ngegeol. Untung nggak ada yang berani dekat sama aku nih. Mereka jaraknya jauh-jauh juga nih. Kita keep in distance. Duh. Ini ada apa lagi nih? Nyerah dia nih, nyerah nih. Ini mobil ini nyerah dia. Nah, ini lagi nyerah dia nih. Udah diam aja dia di sana.
few moments later. Udahlah bro, ini lihat keadaan di sekeliling hotel, banyak juga nih orang parkir, truk-truk orang nih parkir dia. Ini nih hotelnya di sini nih, aku parkirnya di belakang hotel. Oke lah bro, saya sudah berada di hotel. Nanti kita lanjutin di video-video berikutnya. Cheers.